dengan jumlah masyarakat yang diajak sebanyak 26 orang. Dalam rangka prestasi menyerahkan piagam penghargaan. Pemberian penghargaan kepada anggota yang dinilai berprestasi terkait dengan program Sumdarsin atau Sumatera Barat Sadar Vaksin. Kita tahu bersama bahwasannya Polda pun melaksanakan hal yang sama setiap satu minggu sekali. Untuk itu Pak Waka dengan Dewan Wanjak silakan untuk dinilai bagi anggota personil, baik itu perwira maupun bintara ASN yang melaksanakan kegiatan Sumdarsin yang dinilai membawa masa yang terbanyak. Saya harapkan tadi kita sekilas mendengar bahwasannya jumlah yang dibawa oleh para pemberi penghargaan ini bervariatif. Ada yang 100, ada yang 27, 26, dan seterusnya. Mudah-mudahan di berikutnya yang membawa massa adalah di atas 200 orang. 200 orang.